Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hasna Teknik Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang piston dan token as pada GX160. Ini adalah mesin yang gancet ya. Seperti ini untuk penampakan dari conduitnya, dan untuk penampakan dari kerasnya seperti ini ya. Ini ada luka-luka kecil pada bagian kerasnya, tapi masih bisa pakai standar untuk kerasnya. Ini untuk boringnya seperti ini. Ini udah di oversize menjadi oversize 75. Ya, ini kalau mesin ya telat pergantian oli, akibatnya jadi seperti ini. Jadi untuk pergantian oli pada mesin GX160, GX200 itu kalau pemakaiannya rutin itu minimal 1 bulan sekali harus ganti oli. Jangan sampai lebih dari itu. Soalnya kalau gantinya telat nanti akan jadi seperti ini. Ini untuk pistonnya udah pakai 075 karena ini udah oversize 50 awalnya ya. Jadi ini dioperas lagi menjadi 75. Untuk pemasangan ring pistonnya atau ring sahernya, ini antara gap yang satu dan yang lain itu harus berbeda. Jangan sampai gap 1, 2, 3 itu celahnya ya atau sejajar, itu nanti olinya bisa naik ke atas ya. Jadi tetap bisa ngebul cara kasarannya. Ini untuk pemasangan ringnya sendiri, ini bagian atas ini yang ada tulisan oversize nya seperti ini ya, 075, baik yang ring nomor 1 maupun ring yang nomor 2 ini harus ada yang tulisannya ini di bagian atas, jangan sampai terbalik. Untuk pemasangan kondrut atau stang sahernya ini, yang bagian ini ada cawuk buat olinya ini harus lurus dengan yang ada tanda panahnya seperti ini. Untuk pemasangan kondrut pada pistonnya jangan sampai terbalik, soalnya kalau terbalik nanti akan mentok ya. Kita langsung saja olesin piston ini dengan sedikit oli biar nanti saat pemasangan kita lebih mudah dan tidak terjadi baret pada boringnya atau silindernya. Oleskan sedikit-sedikit saja olinya pada silinder bloknya ini dan pada pistonnya juga sedikit saja, jangan terlalu banyak untuk pengolesan olinya. Penting pengolesannya secara merata antara di boringnya atau silinder bloknya dan juga pada pistonnya, dioleskan secara merata. Setelah piston dan silinder blok diolesi oli seperti ini, kita pasangkan piston pada piston ring kompresi. Perhatikan untuk pemasangannya seperti ini. Pada titik ini harus ada di bagian bawah, jangan sampai terbalik titiknya seperti ini untuk pemasangannya. Jangan lupa kencangkan dulu piston ring kompresinya. Setelah kencang, ratakan piston ring kompresinya pada permukaan silinder blok. Setelah rata, kita dorong piston pelan-pelan dengan bahan yang lunak atau bahan karet atau kayu, jangan pakai besi. Setelah piston masuk semuanya seperti ini, kita baru pasangkan baut pada kondrut atau setang seher. Saya ambil dulu baut pada kondrutnya atau pada setang sehernya. Ikan jangan sampai terbalik untuk pemasangan baut kondrut atau baut setang seher. Seperti ini cara pemasangannya. Kita tempelkan pada kerasnya. Jangan lupa ini yang bagian ada cawukannya atau yang buat nyawuk olinya ini di bagian bawah seperti ini. Kita pasang pelan-pelan bautnya pakai tangan saja dulu biar nanti kalau nggak pas jadi bisa terasa. Soalnya kalau langsung pakai kunci kalau nggak pas nanti dratnya bisa slack atau aus. Itu sangat berbahaya karena menyebabkan kondrutnya nanti tidak sepan pada kerasnya. Terpasang seperti ini,
baru kita kencangkan dengan kunci 10 mili dengan benar-benar kencang ya. Jangan sampai ini bautnya nggak kencang, nanti bisa lepas. Setelah semuanya terpasang, kita posisikan piston pada posisi top atau titik mati atas seperti ini. Begini cara untuk mencari posisi top pada mesin GX160 dan GX200. Ini untuk posisinya di atas dan tanda panah di bawah. Ini biasanya magnet lurus dengan CDI ya. Kalau untuk Honda sendiri, pada bagian recoil starternya sebelah sini, ini ada tanda panahnya ini di bagian atas seperti ini. Setelah piston pada posisi top, baru kita pasangkan tapet kepada dua lubang tapet yang ada di bawah sini. Ini ada dua lubang, ini untuk tapet satu, ini untuk dua. Ini bolak-balik kanan kiri tapetnya ini enggak masalah karena sama ukurannya. Baru kita pasangkan noken as pada posisinya. Ini harus benar-benar top antara titik pada noken as dan titik pada keras, ini harus ketemu, harus sejajar. Seperti ini cara pemasangannya. Nah, ini dia posisinya yang sejajar antara keras dan noken as, harus sejajar seperti ini. Untuk posisi titik-titiknya harus lurus antara titik pada noken as dan titik pada keras seperti ini, contoh yang benar. Setelah benar-benar dirasa top, baru kita pasangkan deck samping pada tutupnya. Saya belum pasangkan deck sampingnya ini dulu ya, soalnya karena bearing pada deck samping itu kocak, jadi saya mau ganti bearingnya dulu yang ada di deck samping dan sealnya. Karsinya juga sedikit bocor. Begitulah teman-teman cara untuk memasang piston dan top noken as pada GX160. Untuk pemasangan pada GX200, GP160 dan GP200 pun itu sama cara pemasangannya seperti ini. Yang beda di GX390, 440 itu beda karena ada bandulnya lagi. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.